Majlis Pelancaran Industrial Engagement Zone (INDIZON) oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia yang berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad di Kampus Bacok, Kelantan pada 1 November 2015 adalah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan latihan kerja dalam industri khususnya kepada mahasiswa. Naik Chancellor UMK yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Murtaza Muhammad berkata, industri e-zone adalah direka bentuk sebagai pusat maklumat kerjaya yang akan menghubungkan pelajar dengan maklumat berkaitan dengan industri. Pelbagai aktiviti yang akan dijalankan membabitkan industri, sesi jalinan kerja, ceramah kerjaya, sesi perkongsian bagi membantu modal insan terutamanya graduan untuk memperolehi kerjaya pilihan mereka. UMK merupakan universiti yang ke-11 berkolaborasi bersama INDIZON untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan industri dalam sektor pekerjaan. Turut hadir dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan yang berbahagia Profesor Abdul Aziz Shu'aib, pengarah Garrick UMK yang berbahagia Profesor Dr. Nik Mahiranik Muhammad, pendaftar yang berusaha Encik Fauzi bin Pak Chu dan pemangku pengarah Pusat Hal Ehwal Korporat Hajah Tanah Haji Abdullah. Dan dalam konteks UMK, kita nak jadikan mereka usahawan kerana universiti UMK ini satu-satu universiti yang tumpuan khususnya kepada keusahawanan. Keusahawanan wajib di semua universiti. Tapi UMK trust pengajian ialah keusahawanan. Jadi kita bukan saja mahu mereka bekerja majikan, kita nak galakkan pelajar UMK menjadi usahawan. Itulah impak yang besar ya, kepada negara kita, khususnya kepada negeri Kelantan. Dan pada hari ini, kita buat majlis penutup untuk Employability Bootcamp tersebut. Pada masa yang sama, kita melancarkan pula Industry Engagement Zone atau yang kita panggil INDIZON, di mana UMK adalah universiti ke-11 yang kita berkolaborasi lah untuk membuat INDIZON ni. Dan INDIZON ni objektif utama ni untuk memberi lebih pendedahan kepada pelajar-pelajar, mahasiswa, terutama sekali di Universiti Malaysia Kelantan tentang pentingnya pengetahuan untuk mereka mendapatkan pekerjaan apabila mereka habis belajar. So dekat dalam INDIZON ni ada pelbagai maklumat, contohnya apakah kehendak industri, sektor manakah yang lebih memerlukan tenaga kerja dan juga bagaimana mereka dapat membuat persiapan yang perlu jadi mereka lebih bersedia untuk dunia pekerjaan kelak. Setakat ni sangat positif sebab mereka suka cara penyusunan kan, macam sensitif terhadap kumpulan Gen Y sekarang ni. So bukannya terlalu tak nampak terlalu formal, kita letak bean bags, lepas tu kita ada iPad dan juga kita ada TV yang ada fungsi Wi-Fi, di mana kalau syarikat tidak dapat datang ke Universiti Malaysia Kelantan, kita boleh buat Skype. Saya secara peribadi, saya harap ini adalah titik mula untuk kolaborasi yang lebih erat dengan Universiti Malaysia Kelantan, kerana daripada pengalaman saya, kualiti para graduan daripada Universiti Malaysia Kelantan ini adalah sangat tinggi. Macam kita tengok tadi masa pelancaran dengan Datuk Seri Mustafa, secara spontan mereka boleh terus memberikan feedback apabila ditanya oleh yang berhormat Menteri. So saya harap dengan adanya INDIZON ini akan dapat meningkatkan lagi kebolehpasaran Universiti Malaysia Kelantan, para pelajar Universiti Malaysia Kelantan, pada masa yang sama untuk memberi lebih pendedahan lah. Jadi jangan tunggu sehingga dah graduate baru nak fikir pasal dunia pekerjaan. Apa yang saya dapat daripada Industrial Engagement Zone ataupun INDE Zone merupakan satu platform yang mana memberi peluang kepada student untuk mendapatkan maklumat yang terperinci mengenai kerjaya yang bakal mereka dapat pada masa akan datang. Pada masa yang sama juga, pelajar juga berpeluang untuk mengetahui mengenai kriteria-kriteria dan perkara yang perlu ada untuk mereka memenuhi syarat untuk bergelar sebagai seorang pekerja pada masa akan datang. Pada masa yang sama juga, terlengkap juga memberi peluang kepada pelajar untuk mengetahui atau mempelajari kaedah mengenai communication skills ataupun soft skill yang perlu ada pada diri seorang pelajar sewaktu interview dijalankan kelak.